Budiah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu teman-teman, sekarang sudah pukul 10, kita mulai aja ya. Yang lain bisa ikut bergabung nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat, kesehatan, dan kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini Allah masih izinkan kita berkumpul dalam acara Muhalis ya, Murojaah Hadis Live Zoom. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, suri tauladan terbaik sepanjang zaman, yang begitu mencintai kita dan yang sangat kita cintai, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa bersua dengan beliau di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Yang kami hormati Ustazah Sinagawa selaku Dansil yaitu Komandan Fasil Hadis, dan selanjutnya yang kami hormati Ustazah Mahsuna selaku reviewer dalam acara Muhalis pada hari ini. Dan yang saya sayangi rekan-rekan yang terlibat dalam acara Muhalis, peserta Muhalis, dan juga para admin yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama pada acara Muhalis ini. Semoga acara ini diberi keberkahan oleh Allah, diberi kelancaran sehingga semua berjalan dengan sesuai dengan harapan kita. Baik, mari kita mulai acara Muhalis ini dengan mengharapkan ridho dari Allah dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Mahsunah. Kepada Ustazah Mahsunah kami. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih jazakallahu khair kepada Neng Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya yang saya cintai dan saya sayangi. Mari kita tundukkan kepala. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan lancar sampai selesai nanti dan selalu mendapat bimbingan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimatih. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dan baik ya. Demikian untuk doa pembuka. Saya serahkan kembali ke Neng Dianda. Ya, jazakillah khair Ustazah Mahsunah. Semoga doanya dikabulkan oleh Allah dan cara kita berjalan dengan lancar. Baik, saya akan membacakan peraturan dulu ya. Peraturan untuk peserta Muhalis ya.
Untuk peserta diminta untuk menulis nama dan hot ID-nya ya. Jadi ditulis nanti ya. Kemudian menyetor hafalan sesuai yang nanti sudah dipilih. Kemudian tidak meninggalkan Zoom saat acara berlangsung. Kamera dan mic dalam keadaan on saat penyetoran. Tapi kalau temannya yang lagi setor, mohon kamera nggak apa-apa on, tapi mic-nya di-off-kan supaya tidak mengganggu. Setelah itu, mengerjakan soal quiz dan mengisi testimoni di grup peserta ya, peserta mahasiswa. Mungkin peraturan yang harus kita taati bersama. Baiklah, kita lanjut ke acara inti. Saya ini saya akan manggil ya satu-satu, mulai dari yang pertama kali hadir adalah Ukti Wina Winarti, yang kedua Ukti Habibah ya. Ya Habibah, bersiap-siap. Untuk Ukti Wina menyetorkan level kedua ya. Hadis level kedua. Saya akan pilihkan hadis nomor 27. Silakan Ukti Wina. Mohon maaf, saya sempat terpental. Mohon maaf, saya sempat terpental. Siapa sekarang giliran siapa? Yang pertama. Ukti Wina, saya pilihkan hadis nomor 27. Pendengaran di saya putus-putus. Sebentar, ulangi. Ibu Wina. Ya. Ya, Ibu Wina hadis berapa? Saya pilihkan hadis nomor 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, di saya putus-putus. 27 Ustazah. Hadis yang ke hadis? 27. 27. Oh, iya. Ya, baik, hadis 27. Bab ibadah yaitu sebentar. Karena di tempat saya ini terputus-putus, mohon semuanya dihidupkan saja. Jadi nanti kalau misalkan saya tidak jelas, yang lain bisa mengoreksi. Enggak apa-apa begitu ya. Gimana ya, Neng Dianda? Kedengeran enggak? Ya, kedengeran. Ya, jadi khawatir pas di saya enggak jelas. Sehingga yang lain juga ikut mengoreksi. Tapi gantian ya. Sehingga dibuka aja kalau memang tidak mengganggu, dibuka saja mute-nya itu. Enggak apa-apa ya. Nah, yuk, Umi Wina, mah enggak Ibu Wina? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wina SHA 5234. Menyetorkan hadis ke-27 bab ibadah itu. Coba saya taruh di dalam ya. Saya pindah dulu. Saya pindah dulu. Man tawadda'a alias tansir wa manistazmaro falyutir. Barang siapa dia berwudu hendaknya mengeluarkan air dari hidungnya, dan barang siapa dia beristinja hendaknya dalam hitungan yang ganjil. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 156. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustazah? Mohon di ini pakai ini. Mohon itu korek. Itu nggak jelas. Putus-putus. Pak mau diulang. Di sini. Luar nggak jelas malah. Nggak kedengar. Tapi ulangi lagi aja. Mana? Bentar dulu. Saya pindah ini. Pindah di dalam. Karena. Hah? Nggak bisa pakai wifi-nya juga. Nggak bisa nyambung. Dia semalam aja bisa semalam. Semalam juga putus-putus. Aduh. Pulang lagi aja ya Umi Wina ya. Kade Anda atas nama Yu itu siapa ya? Bisa di-mail. 27 ya? Ya. Tidak. Ukti Yu, mohon
ID-nya. Sama ini Infinix 9 Play, 9 Play ini. Pakai WiFi enggak bisa pakai ini. Umi Wina, kedengaran? Suara saya kedengaran nggak? Ya. Ada saya. Saya Wina SHA 5230470 hadis yang ke-27 bab ibadah yaitu keutamaan wudu al istinsar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddoa falyastansir wa man istamara falyutir. Barang siapa dia berwudu hendaknya mengeluarkan air dari hidungnya, dan barang siapa dia beristinja hendaknya dalam hitungan yang ganjil. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 156. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya. Ini mohon maaf ini. Suaranya tidak begitu jelas, putus-putus. Saya udah pakai WiFi nggak bisa, pakai data seperti ini. Ya, bisa dilanjut untuk Neng Dianda. Oh gitu, baik. Afan ya, si Wina jelas jadi nggak bisa dikoreksi, tapi alhamdulillah lancar ya tadi setorannya. Selanjutnya Pak Iba sudah siap? Ya, Ustaz. Oke, hadis. Hadis bebas? Ya, mau ya. Hadiskan Ustazah. Nomor berapa? Hadis ke-6. Hadis ke-berapa? Ke-6. Neng Habib. Ya. Habibah. Teran bebas ini maksudnya. Ya, hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-6 bab imaniyah tentang perkara-perkara iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna su'batan wal haya'u su'batun minal iman. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman dibagi menjadi, iman memiliki lebih dari 60 cabang dan malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 8. Masya Allah. Untuk Neng Habibah Mumtazah tidak ada koreksi ya. Alhamdulillah. Iya. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu dia, alhamdulillah kita pilihkan ya. Hadis nomor berapa? Posisi dia saya pilihkan hadis nomor 28. Hadis nomor 28. Ya. Hadis yang ke-28 termasuk bab akhlak orang yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisas sadidu bisuraati, innamas sadidu ladhi yamliku nafsahu indal qadabi. Bukanlah orang yang kuat orang yang menang bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5632. 5649. Astagfirullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 5649 ya. Iya, betul kalau 5649.
Oh, 32 tadi ya. Ya. Alhamdulillah untuk Umi dia ini sudah bagus ya hafalannya. Mudah-mudahan tetap terus istiqomah untuk menjaga hafalan, untuk bacaan hadis nomor 28 ini mumtaz ya. Tadi sudah sempat dikoreksi pada bacaan nomor hadis. Pada waktu menyebutkan nomor hadis itu. Umi dia, Ibu dia ini aktif ya, alhamdulillah. Semangat. Semangat terus. Iya, insyaallah. Kita selesai. Syukran ustazah. Jazakillah khair. Afwan wa jazakillah khairan. Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Ukhti Mika Rezeki. Ukhti Mika Rezeki. Ukhti. Sebutkan hadis nomor 30. Siap, kameranya di on kan? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mika SHA 9460573. Setoran hadis nomor 30 tentang muasyarah, adab menghadiri undangan. Qala Rasulullah SAW, idza zu'iya ahadukum ila walimati fayatiha. Artinya, jika diundang salah seorang dari kalian ke acara walimahan, hendaklah ia datang. Qala Rasulullah SAW, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Jika diundang salah seorang dari kalian ke acara walimahan, hendaklah ia datang. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4000. Enggak ada gambarnya. Tunggu panggilan kata ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Mika, Masya Allah, alhamdulillah sudah bagus ya hafalannya. Alhamdulillah tidak ada koreksi untuk Bu Mika. Alhamdulillah barakallah. Masya Allah ya, barakallahu fiik. Teman-teman mohon di offin ya mic-nya ya bila masih ada yang terbuka ini. Nah, baik, selanjutnya Ukhti Dahlia. Ukhti Dahlia sudah siap? Insyaallah. Ya. Mau setor hadis nomor berapa? Hadis nomor 79 Ustazah. 79 bab muamalah. Baik, bab muamalah. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahlia SHA 5200763. Setoran hadis nomor 79 bab muamalah tentang doa perlindungan dari hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salati wa yaqulu Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tami wal maqrami. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholatnya berdoa dengan membaca Allahumma inni a'udzu bika minal makram. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Hadis riwayat Imam Bukhari 2222. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah untuk Umi Dahlia ini ya. Sudah bagus ya untuk setoran bebasnya di hadis nomor 79 ini doa perlindungan dari hutang. Alhamdulillah mumtazah, tidak ada koreksi. Mudah-mudahan jaga terus hafalannya, tetap istiqomah di jalan Allah. Alhamdulillah barakallah.
Jazakallah khairan ustazah. Ya, masyaallah ya. Lancar. Selanjutnya Uhti Siti Yamtina. Untuk Uhti Siti Yamtina, saya pilihkan hadis nomor 26. Silakan Uhti, kameranya dinyalakan, dibuka. Uhti Siti Yamtina masih ada di tempat. Mic-nya juga dinyalakan. Untuk peserta yang belum menulis nomor ID-nya, mohon segera ya, supaya bisa ditulis nomor urut, supaya bisa dipanggil. Ya, Uhti Siti Yamtina sudah siap? Uhti? Ya, ada. Tidak ada ya? Uhti Siti Yamtina? Kalau gitu kita lanjut dulu yang lain ya. Uhti Kamari. Ya, Uhti Kamari, silakan setoran bebasnya hadis nomor berapa disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku setor hadis nomor 45. Hadis nomor berapa? 45. 45. Yeah. Yeah. Hadis nomor 45, bab muasyarah, wajibnya menghadiri undangan walimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huku al'aniya wa ajibud da'iya wa'udul marido. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lepaskanlah tanah kawanan, penuhilah undangan, dan jenguklah orang sakit. Hadis riwayat Bukhari nomor 4776. Sudah. Yeah. Silakan Ustaz, mohon koreksinya. Masya Allah, untuk Neng Kamari, alhamdulillah hafalannya sudah bagus, tidak ada koreksi. Mumtazah, jaga terus hafalannya. Terima kasih. Ya, masya Allah ya. Selanjutnya, Uhti Agus Liana. Uhti Agus Liana, silakan mau hadis nomor berapa? Hadis 34, Uhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus Liana, SH 251-868, setoran hadis 34. Hadis 34, bab muamalah kemandirian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amalin yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang memakan satu makanan pun lebih baik dari memakan hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1930. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Uhti Agus Liana sudah bagus ya, paling sedikit pada ayakula. Ayakula. Kulnya pendek. Tadi terdengar ayakula. Ya. Itu saja, yang lain sudah bagus. Syukran ustazah. Alhamdulillah barakallah. Barakallah. Insyaallah ya, udah lancar. Alhamdulillah. Selanjutnya Uhti Henny. Uhti Henny mau setor hadis nomor berapa?
Ufiheni. Ufiheni masih. Coba mic-nya mungkin dibuka. Ufiheni. Insya Allah hadis nomor satu, Mi. Nomor satu. Ufi. Nomor satu. Heni SHA 7890976. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis nomor satu bab imaniyah tentang permulaan wahyu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyati wa innama likulim ri'im manawah. Famangkanat hijrotuhu ila dunya yusibuha au ilam ro'atin yang kihuha fahijrotuhu ila maha jaro ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya. Dan balasan bagi tiap-tiap orang atas apa yang diniatkannya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kembali kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon koreksinya Ustazah. Untuk Mbak Eni sudah bagus ya untuk setoran tabungannya. Semoga tetap semangat, jaga terus hafalannya, tetap istiqomah di jalan Allah. Amin. Syukron kasiron Umi Ustazah. Ya. Alhamdulillah. Ini seperti ada feedback ya. Putus-putus ya Ukti? Kayak ini pantulan. Saya tuh. Entar. Baik, ini sudah semua. Saya ulang lagi untuk yang level 2 ya. Yes. Bersiap Ukti Wina. Ukti Wina. Ya, Ukti Wina. Ukti Wina, bersiap. Berapa? Ulang, ya. Siap. Oke, siap. Hadis nomor 29. Hadis nomor 29. Winne SHA 523470, hadis ke-29 bab muamalah, yaitu penghilang keberkahan dalam berbisnis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khalifu munafiqatun li silaati mumhiqatun lil barokati. Sumpah itu melariskan barang dagangan namun menghilangkan keberkahan. Hadis riwayat Imam Bukhari 1945. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor hadisnya ya. Ya. Alhamdulillah untuk Umi Wina. Mumtazah, tidak ada koreksi ya, tetap terus semangat, jaga terus hafalannya dan istiqomah di jalan Allah. Mohon maaf, alhamdulillah barakallah. Tips tadi. Wah. Mumtaz ya, Ustina. Ini kan putaran kedua ya. Jadi saya pilih saja yang setoran level 2 ya. Nanti ada waktu baru saya beri kesempatan untuk yang setoran bebas. Baik, selanjutnya Ukti Dia, silakan menyetor hadis nomor 27. Oh iya. 27, ya.
Ya, emang enggak Bu Tidia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-27 termasuk bab ibadah tentang keutamaan wudu al-istinthar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddo'a fal yastamtir. Wa man istajmara fal yutir. Barang siapa yang berwudu, maka hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya. Dan barang siapa yang beristinja, maka hendaklah dengan bilangan ganjil. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 156. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk Ibu Dia, Mumtazah, tidak ada koreksi. Jaga terus hafalannya. Alhamdulillah barakallah. Sekian Ustazah. Ya, Masya Allah ya. Video lancar lagi. Selanjutnya saya kasih kesempatan ke Uhti. Uhti Siti Yamtina sudah ada belum? Uhti Siti Yamtina sudah ada belum? Belum nyoba nih. Yeah. Afan. Ah, sudah ada. Kameranya mulai dibuka. Kameranya dibuka. Masya Allah. Sudah siap. Ya, tapi saya siapnya 27 sama 28, 26 sama 27. Oh, karena gitu. Kan kemarin minggu kemarin saya 24, 25, saya urutin gitu. Sekarang 27, 28 gitu. Boleh. Ya boleh. Boleh, Umi boleh. Iya. Mau dua kali. Ya. Ya, 27 ya. Hadis 27 dulu ya, satu dulu ya. Boleh. Ya. Hadis ke-27 bab iman tentang keutamaan istighfar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marratan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5832. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Enggak pakai sedekah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah dikoreksi dulu. Ustazah Mahsunah. Mudah-mudahan enggak terpental nih. Ustazah. Masya Allah. Ini kita nih lagi banyak ujian. Kayak gangguan. Ya, hilang lagi. Masya Allah. Kita tunggu Ustazahnya nih. Ustazahnya sepertinya ada gangguan sinyal. Ustazah, tapi seperti masih ada di sini. Ustazah, kita tunggu dulu ya, biar dikoreksi. Rencananya Umi Siti Yamtina mau setor hadis apa lagi? Iya, tadi kan 26, sekarang nanti 27. Besok minggu lagi kalau ada 28, 29 gitu. Jadi level 2-nya itu dari awal kemarin saya. Tapi urut. Oh, Masya Allah. Jadi setoran bebas ya, jadi pilihnya berurut gitu ya, Umi ya? Iya. Tapi saya masukkan kemarin di storan level 2 karena kebetulan kan itu pas level 2 ya. Iya.
Bisa, kalau masih level 2 saya memasukkan bebas aja. Oh gitu. Supaya level 2 semuanya bisa saya ini kan. Saya minta koreksi dan dihafal terus gitu loh. Iya, Masya Allah ya. Umi di mana tinggalnya? Di Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Enggak ada di peta kami. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Kebetulan masih di mute suaranya. Ustazahnya mic-nya belum dibuka, Ustazah. Ustazahnya ada, kirain terpental. Ustazah maksudnya, afwan Ustazah, mic-nya belum dibuka. Ditutup ya. Bener kan saya bolak-balik nyari sinyal. Masuk, keluar, masuk di dalam. Sekarang keluar nih, mudah-mudahan bagus. Ya Allah perjuangannya. Ya. Setoran Ukti, apa Umi Siti Yamtina sudah dengar atau mau diulang? Diulang, nggak kedengeran tadi. Nggak kedengeran. Umi, di review Neng Dea aja. Coba di review Neng Dea. Tuh, nggak kedengeran Ukti. Lagi. Umi ya. Nah, Umi Siti Yamtina ini dekat gunung jadi enggak ini. Suara saya kedengaran. Tadi ustazanya enggak dapat sini. Lagi. Mau diulang lagi. Oh iya. Ya. Ya. Mohon koreksinya ustazah. Saya hadis 26 dulu. Hadis ke-26. Bab iman. Iya, bab iman tentang keutamaan istighfar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Fil yaumi aqsari min sab'ina marratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar atau mohon ampunan dan bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari 5832. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustazah. Ya, untuk Umi Yamtina, rasanya tidak. Itu sih suaranya. Suaranya nggak ada. Saza, suaranya nggak kedengaran di saya. Hah? Oh. Saya nggak kedengaran nih. Dia kedengaran ya? Kepental, iya. Saya kepental. Sekarang kedengaran? Ya, kedengaran. Kedengaran. Pindah-pindah nyari sinyal. Ya, alhamdulillah untuk. Untuk Umi Yamtina tidak ada koreksi ya, tadi sempat di yang min sab'ina tadi kan sudah dikoreksi, berarti sudah benar, tidak ada masalah. Jaga terus hafalannya, mohon maaf. Alhamdulillah barakallah. Jazakillah khairan katsiran saja. Afwan wa jazakillah khair. Insya Allah ya, barakallahu fiik Umi Siti. Selanjutnya Ukti Mika Rezeki sudah siap. Ukti Mika Rezeki siap, baik.
Ya, oke. Okay. Ukti Mike. Hadis nomor berapa? Nomor 28. Hadis nomor 28. Ya, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mike SH 960573 setoran hadis nomor 28 tentang akhlak orang yang kuat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisya syadidu bisuraati innama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Artinya bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan nafsunya ketika dia marah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5649. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisya syadidu bisyuraati innama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Artinya bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan nafsunya ketika dia marah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5649. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, untuk Ukti Mika hafalannya bagus, tidak ada koreksi ya Mumtazah. Untuk Ukti Mika, syukran Ustazah. Hafalannya tetap istiqomah. Alhamdulillah, barakallah. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Sekarang ke setoran bebas. Saya persilahkan yang pertama Ukti Habibah mau setor hadis nomor 2. Afwan Ustazah. Bentar Ustazah. Ya, enggak apa-apa. Setor hadis ke-7. Hadis ke-7 boleh. Ya. Menurut Neng Habibah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-7 bab ibadah tentang sholat tidak diterima tanpa wudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu sholatu man ahdatha hatta yatawaddoa. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sah sholat seseorang yang berhadas sehingga dia bersuci. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 132. Sudah. Ya. Ya. Untuk Neng Habibah, pada arti tawad doa, bersuci atau berwudu? Artinya? Tawad doa, berwudu. Berwudu. Karena kalau bersuci kan lebih luas ya, daripada ya berwudu. Kalau tawad doa artinya berarti berwudu. Ya. Ya. Itu saja, selebihnya ya sudah bagus ya. Jaga terus hafalannya, isi koma menghafal. Tetap semangat. Alhamdulillah barakallah. Wafik barakallah. Makasih Ustazah. Sama-sama. Kembali ke Neng Dia. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Selanjutnya, Ukti Dahlia. Sudah siap Ukti Dahlia? Kameranya dibuka. Mau setor hadis nomor berapa? Mau setoran hadis nomor 80, bab mu'asyarah bagian pertama. Baik, hadis nomor 80. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ukti Dahlia. Dahlia SHA 520763 setoran hadis nomor 80 bagian pertama muasyarah tentang pengajaran faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul haditsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka sebab prasangka adalah ucapan yang paling dusta.
Hadis riwayat Imam Bukhari 6229. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, untuk Neng Dahlia hafalannya sudah bagus, lancar, tidak ada koreksi. Tetap semangat untuk terus menghafal. Alhamdulillah, barakallah. Jazakillahu khairan ustazah. Afwan wa jazakillahu khairan. Ya, ya. Alhamdulillah sudah lancar. Selanjutnya Ukhti Kamari. Ukhti Kamari. Ukhti Kamari mau setor hadis nomor setoran bebas. Bebas. Iya, hadis 43. Hadis 40. Nomor 43. Ya, baik. Enggak nengkamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamari SHA 2006-0670. Merajaah hadis nomor 43 bab akhlak. Tidak disukainya tidur sebelum isya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukrohun nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 535. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Neng Kamari ada yang kelewat enggak tadi? Rasanya. Rasanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayukrahun nauma. Kana. Oh, kan. Ya. Kana. Tadi terjadi yuk ya. Yuk harusnya kana yakrohun nauma atau yakrohu an nauma. Bukan yakrohu. Yak. Itu ulang saja. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kana yakrohun nauma. Qabla al-isya. Heeh. Wal hadits ba'daha. Iya betul. Ya. Hanya kurang sama tadi harusnya yak menjadi yuk. Ya, di. Nggih. Tetap semangat ya. Ya, mohon maaf. Alhamdulillah barakallah. Ternyata saya berdiri nih. Baru bagus suaranya. Masya Allah perjuangannya ustazah. Tadi duduk nyari di dalam, nyari di luar, masih aja. Ini saya taruh di dekat TV di Bifat baru bagus suaranya. Kenapa Masya enggak dari tadi ketemunya ya? Bisa berdiri ini. Masya Allah. Ya, lanjut Neng Dea. Iya, selanjutnya si Agus Liana. Silakan mau setor hadis nomor berapa? Nomor 72 ustazah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus Liana SA 2510868 setoran hadis 72 bab ibadah salat qobliyah subuh. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli rak'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamati min salati subuhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunat 2 rakaat ringan antara azan dan iqamat dalam salat sunat. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 584. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ustazah. Ya. Untuk Ukhti Agus Riana sudah bagus ya. Hafalannya bagus. Paling sedikit tadi. Bainan nida'i harusnya kan hamzah. Tadi dibacanya ain ya. Ain. Itu saja. Selebihnya sudah bagus. Tetap semangat, jaga terus hafalannya. Alhamdulillah, barakallah. Ya, jazakillah khairan kasiran, ustazah. Jazakillah khair. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya.
Ukti Agustina, sudah lancar. Selanjutnya, yang terakhir nih, Ukti Heni. Mau setor hadis nomor berapa? Sepertinya hadis. Ada yang bergabung ya. Ukti Warti ya. Ya, nanti selanjutnya Ukti Warti. Sekarang Ukti Heni mau hadis nomor berapa? Hadis nomor 2, Ukti. Nomor ya, 2. Hadis nomor 2, baik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi, Ustazah. Ya. Hadis nomor 2, bab ibadah tentang Islam dibangun di atas 5 landasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati. Ala ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis sholati wa ita izzakati wa haji wa saumi ramadana. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 landasan persaksian. Tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji, dan melaksanakan puasa. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 7. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ustazah diperiksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk Neng Heni sudah bagus ya. Paling tadi ada di sini nih. Wal haji, wal itu kan alif lam qomariyah ya. Tadi terdengarnya wah haji. Nah, itu saja. Sebenarnya sudah bagus. Ya, wal karena alif lam qomariyah itu ya. Ya Ustazah. Tetap semangat, jaga terus hafalannya. Insyaallah. Alhamdulillah barakallah. Alhamdulillah Ustazah baik sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, alhamdulillah. Terakhir ini tadi ada yang baru masuk. Kayaknya Ukti Warti. Sudah siap belum Ukti Warti? Ukti Warti. Ukti Warti. Waktunya 10 menit lagi. Ukti Warti bersedia? Untuk teman-teman yang sudah setoran, mohon isi itu ya, kuisinya. Dan jangan lupa mengisi testimoninya juga. Ukti Warti, ya, mic-nya dinyalakan, kamera dibuka juga. Mana? Mic-nya mana? Kamera, ya. Terus? Terus mana? Ngomong. Kameranya belum buka. Kameranya belum? Oke. Ukti Warti, setoran hadis level 2 ya. Saya pilihkan ya. Silakan. Hadis nomor 30. Ya, hadis nomor 30, mau enggak? Bab Ma'asyarah. Sudah siap hadis nomor 30? Ukti Warti. Masih di unmute, Kak. Belum kedengeran. Sudah. Udah, Ustazah. Ya, kedengeran. Kamera mana, Ibah? Kamera. Ukti Warti ini baru menggunakan Zoom, jadi mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Nanti juga jadi pinter. Ya. Gambar kamera. Ya, alhamdulillah. Belum bisa. Iya, nggak apa-apa. Nanti jadi pinter pokoknya di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau setoran hadis nomor 30. Yeah. Bab Ma'asyarah. Adab menghadiri undangan. Hadis riwayat Imam Bukhari 4775. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lu jadi blank? Tidak. Iza du'iya ahadukum ilal wali mati falyatiha. Apabila diundang
salah seorang dari kalian ke acara walimahan, hendaklah dia datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, masih deg-degan. tapi perasaannya gimana? Apakah benar enggak tadi? Senang, yang dibaca benar enggak? Yang dihafal tadi benar enggak? Iya, idza du'iya, apabila diundang ya. Ahadukum, salah seorang ya. Dari kalian ilal walimati, ke acara walimahan, palyatiha, hendaklah dia datang. Insya Allah, tapi nggak tahu. Insya Allah, betul. Hanya biasanya kan nomor hadis, bab hadis, judul, ya. Bacaan hadis, baru di akhir hadis riwayat. Oh, karena mungkin ya. Aku terlupa. Jadi hadis riwayatnya di depan. Sebenarnya ya, sama-sama. Cuma kalau ya. Urut-urutannya biasanya setelah dibaca baru. Oh iya, ya, Ustazah. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, kalau Sukra nomor kan Kasiron. Mengingat nomor kadang ini ya, berbeda dengan mengingat huruf ya. Iya. Mungkin khawatir takut lupa ya. Alhamdulillah ya. Sudah bagus ya, sudah bagus. Alhamdulillah. Jaga terus hafalannya. Ya. Alhamdulillah, barakallah. Ya, Masya Allah ya. Ufti Warti ini adalah setoran yang terakhir ya, karena yeah. Sebentar lagi habis. Tapi karena yeah. masih ada limit, Ufti Warti dikasih kesempatan kedua, mau setor lagi enggak? Insya Allah. Ya, mau nomor berapa? Hadis nomor berapa? Nomor 26 ya. Ya, yeah, insya Allah ya. Yeah. Oke, hadis nomor silakan. 26. Bab imaniyat, keutamaan istighfar, kola Rasulullah, gak pakai kola ya Ustazah ya? Kola, pakai. Kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi min sab'ina marrotan. Hadis riwayat Imam Bukhari 5832. Ada yang kelewat enggak? Demi Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari 5832. Ya, ada yang kelewat nggak tadi hafalannya? Fil yaumi, oh ya aksaro. Fil yaumi aksaro, ya. Fil yaumi aksaro, bin sabai nama rotan. Ya, udah sip. Ya, karena saja. Biasanya kita merasa sendiri ya, yeah. Makanya saya kembalikan lagi, mana yeah. yang kurang. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Berarti sudah tuntas. Karena insya Allah. Yang tadi yang kelewat tadi sudah diingat. Iya. Yeah. Ini suka kelewat saja itu. Iya, yeah, terkadang oh ya kelewat. Nah itu, yeah. Alhamdulillah tadi sudah ketebak sendiri. Iya. Jaga terus hafalannya. Ustazah, iya. Alhamdulillah barakallah. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Kita di penghujung acara sudah setoran semua, alhamdulillah. Walaupun Ustazah harus lari-lari ke sana sini. Dia nyari sinyal. Masya Allah. Dekat gunung. Belakang depan belakang gunung, jadi mungkin ini tadi salahnya saya nggak dicoba depan gimana belakang gimana, ini tadi cobaan di sini baru stabil dapat. Alhamdulillah. Teman-teman tinggal saja untuk isi kuisinya ya, mengerjakan link kuisinya dan mengisi testimoni ya. Kita tutup dulu acara hari ini supaya Allah berkahi ya. Silakan ya, Ustazah dengan doa. Ya, mari kita sama-sama berdoa.
Semoga apa yang sudah kita kerjakan tadi menjadi catatan amal baik untuk memberatkan timbangan di akhir yaumul hisab kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qadij tam'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fa wasik Allahumma rabitabaha wa azimuddaha wa diha subulaha wa mla'ha binurikal ladhi la yakhbu wasroh suduraha bifaizil imani bik wa jamilit tawakulli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitsa ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada salah, saya mohon maaf. Akhirnya saya tutup. Aku lupa lihada wa astaghfir wa hali walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita tutup lagi ya bersama-sama. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, jazakallah khair. Kita sama-sama semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live.